Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi dengan Run Family Adventure. Saat ini, kami sedang dalam perjalanan menuju Nirvana Valley Resort yang berada di kawasan Puncak 2 Bogor. Seperti yang teman-teman lihat, kondisi jalanannya ada yang sedang dalam perbaikan, sehingga hanya cukup untuk satu kendaraan saja. Saat kami lewat, beberapa kali kami harus berpapasan dengan kendaraan roda 2. Jalanan yang sedang diperbaiki ini juga cukup panjang. Kami sempat khawatir bagaimana jika ada kendaraan roda 4 dari arah yang berlawanan. Tapi syukur alhamdulillah, kami tiba di ujung jalan yang sedang diperbaiki tanpa harus berpapasan dengan mobil lainnya. Dan ternyata ada penjaga yang mengatur laju kendaraan. Walaupun kami lihat penjaga tersebut tidak pegang alat untuk berkomunikasi dengan penjaga di ujung jalan satunya. Setelah itu, situasi jalanannya banyak menanjak dan berkelok dengan kondisi aspal yang berlubang. Untuk itu, pastikan kendaraan teman-teman dalam kondisi yang prima ya. Dan selalu ingat untuk berhati-hati saat berkendara. Semoga kondisi jalanan di Puncak 2 semakin baik lagi ke depannya. Mengingat di sini banyak sekali tujuan wisata alam yang dapat dikunjungi. Terpantau ada yang baru bangun, guys. Alhamdulillah, pukul 2 siang kami pun tiba di lokasi. Total perjalanan kami adalah 2,5 jam dari rumah kami di Depok atau jarak tempuhnya sekitar 70 km. Lalu setelah berjalan 2 menit dari papan nama, akhirnya kita pun tiba di loket untuk reservasi. Mau camping? Udah booking? Belum. Sewa lahan aja apa? Iya, sewa lahan aja. Nanti beli tiket masuk dulu di sini ya, Bu ya. Oh gitu. Untuk tiket masuknya per orang 3,5 sama parkir mobilnya 10.000 ya, Bu ya. Oh gitu. Kalau dua dewasa, dua anak-anak. Anaknya berapa? 5 sama 3 iya, tahun. Yang 5 tahun berarti itu udah termasuk hitungan ya. Jadi jadi 115. Kalau untuk biaya campingnya berapa ya? Biaya campingnya itu per lahannya 100.000, Bu. Oh gitu. Nanti pembayarannya di dalam. Oh baik, sebentar ya. Jadi totalnya berapa, Mbak? Jadi 100.000. Enggak ya, kalau belum nanya juga. Tarik gue, siapa dulu?
Iya, lihat anaknya joget tuh ya. Lihat, lihat ayah. Lihat apa? Belakang. Balik lagi nih, sekali lagi. Dede coba dede, dede kok gak joget abang lu? Saat ini pukul 3 sore, alhamdulillah tendanya sudah berdiri. Sudah selesai setup tendanya. Thank you.
Cuman ini cuma satu. Rahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Seger banget. Dan dagingnya tuh semua malam. Mantap. Ini pakai cabai tadi. Cabai. Thank you.
sini aja dah. Halo. Halo. Ini tinggi. Setelah selesai mengajak anak-anak bermain dan berenang, kami pun sudah mulai berkemas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video camping kami. Semoga bisa menjadi inspirasi camping bersama dengan keluarga. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe channel kami. Sampai jumpa di video keluarga kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.